Hai guys, assalamualaikum. Di video kali ini aku akan membuat jagung popcorn ya dengan segelas susu. Nah, kira-kira bakalan jadi seperti apa ya? Buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai akhir. Jangan di skip ya. Oke, seperti biasa sebelum mulai aku nanya dulu, kalian udah makan kan? Jangan lupa makan ya. Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan di sini aku menggunakan 3 genggam jagung popcorn atau setara dengan 100 gram ya. Aku menambahkan minyak sayur kira-kira sebanyak 2 sendok makan. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ini aku panaskan menggunakan api sedang sambil terus diaduk ya. Aduk terus agar nggak gosong. Kalau salah satu jagungnya udah mulai mengembang, kemudian tutup ya. Dan jangan lupa kecilin apinya. Nah, ini kita tunggu sampai semua jagungnya mengembang. Kalau sudah tidak ada letupan, kemudian matikan kompor. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Ini udah mengembang sempurna ya. Udah nggak ada biji-biji jagung lagi. Oke, selanjutnya aku akan membuat karamelnya. Di sini aku menggunakan 3 sendok makan gula pasir. Ini biarkan sampai mencair ya teman-teman. Ini aku menggunakan api yang kecil aja. Nah, ini udah mulai mengkaramel, jangan terlalu coklat ya teman-teman agar nggak pahit. Langsung masukkan 1 sendok makan margarin. Jangan lupa diaduk sampai margarinnya leleh. Oke, nah seperti ini udah cukup. Kemudian masukkan susu full creamnya sebanyak 100 ml. Aduk-aduk terus ya. Nah, ini masak lagi sampai mengental ya teman-teman. Nah, ini udah mulai mengental. Kemudian matikan kompor. Dan langsung tuangkan ke popcornnya ya. Lalu aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini udah tercampur rata. Nah, ini popcornnya udah siap disajikan ya teman-teman.
Aku langsung icip-icip aja kali ya. Bismillah, aku duluan ya teman-teman. Ini enak. Karamelnya itu pas ya, gak pahit. Kalian harus cobain, karena ini enak banget. Sambil nonton drakor terus cemilannya kayak gini. Ah, mantap. Oke, thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe juga buat teman-teman yang baru gabung. Dan aktifin loncengnya agar teman-teman jadi orang pertama yang tahu kalau aku ada update video terbaru. See you on next video. Bye-bye.